Jadi baru tadi pengumumannya dan mudah-mudahan juga nanti bisa berbagi kerja juga ke siapa sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perkenalkan kalau melihat Tuhan, cocoknya nama saya itu Nabi Bang Kosoy. Karena saya berasal dari Tasik, namanya diubah jadi Yayan Suherlan. Saya berasal dari Tasik Malaya, Kabupaten. Saya belajar di SMP Negeri 1 Karangjaya, perbatasan dengan 3 negara, misalnya ada negara tengah, ada Ciamis, Banjar, sama Pangandaran. Jadi kalau Bapak Ibu nanti ke Pangandaran, tinggal kontak saya, insya Allah di disambut dengan meriah. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sebagai Kabupaten belajar itu dari Kabupaten Malaya, ajar pelajaran matematika, nanti akan bertemu dengan saya di kelas B kalau misalnya ya, di kelas B tempatnya di Kabupaten ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pangandaran mas F di atas. Rooftop. Ya di rooftop paling tinggi ya. Lanjut. Spesial kelas F. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Tetangga Sampurasun. Sampai Ibu perkenalkan, saya Luar Fadila, guru SMA 24 Bandung. Saya menjadi Kokapten Raja Tahili Kabupaten Bandung. Nah, bagi teman-teman yang sering melihat itu saya, kalau Pak, saya nggak kenal kita di sambut sama Bapak. Kalau Pak, oh, saya nggak kenal. Saya nonton YouTube Bapak. Historia. Jadi, untuk Bapak Ibu semuanya yang kemarin referensi ke PDB Jabar, itu rata-rata pasti kan nonton YouTube saya ya. Iya dong, terima kasih telah mempercayai YouTube saya menjadi referensi ke PDB semuanya kemarin. Ketika di panitia PDB Jabar, tadinya kan YouTube-nya mau YouTube PPDB Disti, cuman karena interaksi wajah di YouTube saja, makanya YouTube saya itu diofisialkan, official untuk PPDB Jabar. Nah. Jadi kita akan bertemu di kelas C Bapak Ibu semuanya ya. Salam semangat, salam bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa kali monetisasi? Berkali-kali. Masya Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Bapak Ibu, perkenalkan saya Kapten dari Kabupaten Pangandaran. Dan nama saya Romi Mulyana. Saya mengajar di SMP Negeri 3 Mangku. Terima kasih. Saya di kelas 5, kelas E. Kelas E nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, tepanggil simkuring, saya nama Asep Banjar Usmana. Sehari-hari mengajar di SMA Negeri 2 Kota Depok. Saya Kokapten Kota Depok. Judulnya apa? Aspal N. Lanjut. Aspal N. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Mawati dari Kabupaten Cianjur dan Kokapten Kabupaten Cianjur. Kakak biasa menyebut kami Kapten dan Kokapten Jawa Barat biasa menyebut Akang dan Teteh dan Bapak Ibu. Jadi silakan kalau bertumbuh kami supaya lebih akrab, mungkin lebih enak kalau dipanggil Akang dan Teteh seperti itu, sesuai dengan namanya, gitu ya. Kemudian saya mengajar di SMP Negeri 1 Cipanas. Ada yang tahu, ada yang pernah berkunjung atau ada yang pernah dengar? Mengajar IPA di SMP Negeri 1 Cipanas bersama ada di sini. Dan saya sekarang bersama Kang Asep Yuyun dan siapa ya? Oh iya, Bu Alin ya. Kita nanti bersama di kelas A ya. Ada yang sudah dapat kelasnya? Ngacung kelas A. Ada. Oh belum ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya Sanini. Nama orang Jawa ya, orang Jawa itu namanya pendek. Jadi saya Kokapten Belajar ID untuk wilayah Jakarta Timur. Oh ya, jadi
Jakarta, jadi saya tinggal kadang-kadang di Cakung, kadang-kadang di Cilengsi, jadi nomaden. Kemudian sebagai apa kokapten itu kalau ada yang lupa password, nah itu kayaknya setiap hari ada selalu ada yang lupa password, yang akun bermasalah, nah itu nanti bisa menghubungi kita ya. Dan mungkin saya nanti akan di kelas F atau di rooftop bersama kamu di Instagram itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini pok Samini ya, kalau Betawi pok, kalau Jawa teteh. Enggak, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak dan Ibu? Masih semangat ya? Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani. Namanya pasaran ya Bapak dan Ibu. Saya merupakan kokapten dari Kabupaten Karawang. Enggak dekat dengan sini. Iya, Anda ya. Karawang. Saya juga seorang guru mengajar di SDN Mangga Kaya 1 Karawang. Dan nanti kita akan bertemu di kelas F bareng dengan Ibu Samini dan Kak Irsan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh ditebak yang tetehnya dari mana? Ada? Boleh ditebak? Tebak. Tebak ya. Boleh ini udah mau perkenalan dulu. Maaf ya. Ya enggak ada yang lupa kan? Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya banggakan ya. Selamat malam. Sekarang Bapak Ibu udah sampai di sini, kita berkenalan dan mungkin kami di sini lebih tepatnya untuk membersamai ya. Membersamai Bapak Ibu dalam 2 hari ke depan menjadi teman belajar di Bimtektik. Nama saya Eli Mulyaningsi. Saya adalah asalnya dari Kokapten Belajar ID Kabupaten Ciamis. Saya juga sama ya, pendidik menjadi kepala sekolah di SDN 1 Imba Negara Raya di Kabupaten Ciamis. Saya juga sama dengan rekan-rekan yang lain memiliki lisensi ya, pendidik yang memiliki sertifikasi Google ya. Google Certified Trainer gitu ya. Tapi kalau Akang itu udah diterima kerjanya, udah ikut program yang lebih tinggi dari kami gitu ya. Level 4 mau level 4 katanya habis ya. Oke Bapak Ibu, mungkin itu perkenalan dari saya, dilanjutkan sama ini rekan saya. Tapi jangan sampai salah tebak ya, namanya Sunda banget tapi bukan dari Sunda. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Yun. Saat ini saya bertugas di SDN Penjaringan 01 di Kota Administrasi Jakarta Utara. Itu saja, semoga besok kita semua diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan ini. Dan mohon kerjasamanya, besok di kelas A saya akan membersamai Bapak Ibu. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, tentang dulu, Kang Asep, Asep Yuyun ya? Iya. Asli Sunda? Aslinya Tawid di Tasik. Ini di Tangerang. Taulang di Jakarta Utara. Gado-gado lah ya. Gado-gado dia. Oke, lanjut. Hebat, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Agus Koswara, Kokapten dari Kabupaten Majalengka. Saya mengajar di SMP Negeri 1 Banjaran, Kabupaten Majalengka. Kita akan bersama nanti di kelas 4, kelas D, bareng Kang Dero dan juga Nelly. Nanti yang kebagian kelas D sama kita. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Nama Muhammad Mahrus, panggilannya Mahrus. Tugas di Tanah Abang. Bukan dagang. Ya, saya Kota Mora, Pasal 5, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kantornya mana, Bang? Bantu. Bantu.
Yang orang Kota Bekasi angkat tangan. Yang dari Kecamatan Jati Asih angkat tangan. Jati Asih. Saya tinggal di Jati Asih. Di Kelurahan Jati Luhur, Gagak Jawi. Tapi kalau mau sudah datang juga. Orang tua Riau, besar Jakarta. Kau Kapten Jakarta Besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis, panggilnya Mbak Anis saja. Saya Kokapten Jakarta Selatan. Saya bertugas di SDN Lebak Bulus 02 pagi Jakarta Selatan. 7 km dari sini ya. Oke, tadi ada yang minta pantun ya? Saya buatkan pantun mendadak ya. Saya orang Jawa, tapi saya lama di Jakarta. Jadi coba membuat pantun mendadak. Ke Jakarta, ke Hotel Arosa. Buat belajar tentang TIK. Terima kasih pada para peserta. Selamat belajar bersama-sama. Bisa ya, udah lama di sini. Kayaknya ngantren dulu tadi. Nanti di video gak kita? Video tenang, aman. Ulang. Ada di YouTube. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu hebat semuanya. Perkenalkan, saya Yoga Angelina, tapi Bapak Ibu bisa panggil saya Alin. Karena saya lebih ngetren dengan nama Alin ketimbang Yoga. Ya. Silakan Bapak Ibu boleh panggil saya dengan nama Alin saja. Maksa banget. Yoga. Saya dari Jakarta, sama seperti Mbak Mahus dan Mbak Anis, kami sama-sama dari tim DKI Jakarta. Kalau tadi Mbak Mahus yang punya Tanah Abang, saya yang punya Gambir dan Roxy. Hebat ya. Ya, saya bertugas di SDN Duri Pulo 05 pagi. Kalau ada apa yang rusak, tolong Pak. Roxy kita diaterin, diaterin ke Roxy ya. Kenal lo aja Roxy. Domi saya di Tangerang, jadi lintas provinsi ya, Banten, BRI. Iya, antar kota provinsi. Kalau berangkat jadi kembali enggak? Iya, nanti Bapak Ibu bersama saya dengan Bang Asep dengan juga Bu Ani ikhlas sama. Asep yang mana ini? Asep Yuyun. Oh iya. Iya Bang Asep. Kan abang bukan akang. Abang, kamu pengen akang tadi. Beda ya. Oh, akang abang gitu ya. Iya, beda ya. Kalau yang Mas ada enggak, Mas? Ada. Terima kasih Bapak Ibu, sampai bertemu di kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, orang DKI sama Jabar. Saya dengan suara komat. Cakep. Mari kita segera bersuci. Mantap. Saya sampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu semuanya. Tapi keren. Aku tunggu cinya. Bapak Ibu yang ada di sini. Duri yang subuh dengan sabar, cakap. Awali dengan berwudu, mantap. Bapak Ibu semua apa kabar? Baik. Semoga sehat selalu. Baru itu dapat. Kang, bentar Kang, bayar Kang. 10 Kang, 10. Perkenalkan, nama saya Subhan Gunawan. Tugas di SMAN 109 Jakarta. Namun asal saya berasal dari Jawa Barat juga bersama dengan Bapak Ibu semua. Tepatnya dari daerah yang suka macet di Jawa Barat, yaitu daerah Nagrek. Sama dengan teman-teman semua, alumni dari GCT, Google Speed Trainer di level 3. Mudah-mudahan bisa inovator ya.
Mungkin tidak banyak yang bisa disampaikan. Ibu Asih pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Terima kasih. Sampai di sini semoga berkesan. Ikan cepat. Jangan diborong. Di satunya masih banyak. Tenang. Wakilan dibagus tidak bertele-tele. Mungkin cuma Bapak Ibu semua sudah lapar dan ngantuk. Satu lagi itu Om Erwin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Erwin Tejas Semantri. Saya dari Ciamis, Jawa Barat. Tugas di SDN 1 Kawali. Dan saat ini juga bertugas sebagai komandan Kota Banjar. Dan saya lahir di Serang ya Bu ya. Jadi aslinya orang Serang. Lulus SD di Subang. Lulus SMP di Subang. Kemudian lulus SMA di Purwakarta. Dan lulus kuliah di Bandung. Jadi sempat berpindah-pindah rumah karena orang tua dulu dinas di Angkatan Darat. Hingga akhirnya saya dapat jodoh orang Ciamis dan menjadi warga Ciamis sejak tahun 2006. Dan saya juga Bapak Ibu punya channel YouTube dan TikTok juga ya Bapak Ibu ya. Jangan lupa nanti Bapak Ibu mampir ke channel saya Erwin Tejas Mantri. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan juga jangan lupa support juga channel kawan-kawan saya di sini. Banyak juga para YouTuber, ada Kang Dero ya, Kang Dero Handy, channelnya apa kan? Kang Dero Handy, kemudian juga ada channel Aspa ya, Asep Radio Spanyol. Dan juga ada channelnya Rola Fadila, luar biasa. Ini hampir semuanya YouTuber dan juga TikToker ya. Wes. Jadi kalau Bapak Ibu nanti lihat kami senang membuat konten kita menyerang. Ya begitulah para kapten dan kokapten Jabar dan juga peserta buat konten. Betul, nanti kita akan bikin konten YouTube khusus versi Bintek KIK Hotel Arosa. Ya itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan dong buat para kapten dan kokapten kita. Baik. Terima kasih para kapten-kapten, silakan dapat membantu rekan-rekan untuk memahami materi tentang akun belajar ID. Baik teman-teman, siapa yang sudah memiliki akun belajar ID boleh angkat tangan. Baik, terima kasih. Baik, turun lagi. Siapa yang belum memiliki akun belajar ID teman-teman? Oke. Boleh tahu kan kenapa belum memiliki? Belum didaftarin oleh operator. Belum didaftarkan, sudah update. Tidak boleh datangi? Sudah. Kalau orang sudah tadi? Yang belum siapa lagi? Kenapa kan? Belum didaftarkan? Oke. Sama juga? Sama. Oke. Maksud belum didaftarkan gimana ya? Maksud, boleh diskusi dulu? Belum didaftarkan maksudnya gimana? Belum didaftarkan itu bagaimana? Akan masuk ke sekolah itu sudah berapa lama? Oh, guru baru di sekolah itu. Sebelumnya pernah mengajar di tempat lain? Oh, belum. Itu sesuatu. Baik, sebelah sini yang belum punya akun belajar ID Bapak Ibu. 1 2 Ibu kenapa belum? Dari operator belum? Belum diserahkan. Tapi sudah ada di operator. Di WA operatornya. Oke, nyarinya di mana? Adanya di SMP A, SMP B. Oke. Baik, baik. Oke. Jadi asalnya di sekolah A, sekarang di sekolah B. Sekolah B, tingkat operatornya sekolah A. Sudah cek secara mandiri akunnya ada atau tidak? Tidak ada. Tidak ada di web belajar ID, tidak ada. Di admin konsol di sekolah, di operator belum. Oh, ibu OPS-nya juga. Oke, okay. Baik. Tadi nyari-nyari di Google, di YouTube, apa ini? Belum ketahuan. Oke, baik. Caranya?
Ya, kalau akan kenapa belum punya aku belajar? Saya sama guru baru.